Oh, ternyata ada uletnya. Halo? Di pijet atau di gimana atau udah glowing dia. Halo YouTube, balik lagi bersama aku Juanda. Dan hari ini aku mau nyayur kacang panjang. Karena ada yang nggak percaya kalau sayuran yang aku leles itu disayur gitu kan, hanya konten katanya gitu. Jadi ini kan brokoli yang aku dapat kemarin. Ini ada kentang, ada brokoli, kita taruh di atas dulu. Soalnya kan aku mau ngambil cabenya. Cabe, bawang, ada juga jengkol. Tapi ini kacang panjang yang dapat kemarin. Ini aku mau keluarin dulu. Taruh pasti kemak. Ini dia. Masih bagus kan? Ini terongnya yang dapat kemarin. Tapi hari ini mau dicampur terong juga? Enggak. Terong biru. Oh, kacang panjang yang kemarin dapat. Kacang panjangnya udah putus-putus. Tapi kami tetap ambil karena masih bagus. Nih. Udah putus. Nih. Oke, sekarang mau kita pitiin. Mama yang ngupas bawang, aku yang mitiin kacang panjang. Ikut kemana miti? Ya udah piti aja. Ini dia bumbunya, ini bawang putih, cabai hijau dan cabai kecil, cabai merah. Ini bumbu yang tadi ya. Nanti kita cuci dulu, soalnya ini udah. Walaupun kita nggak dapat, tetap dicuci loh. Ini terong biru, brokoli yang kemarin dapat, ini kacang panjang. Ini pun harus cuci dulu ya. Oke, cuci. Mau dicuci dulu. Oke, ini udah kita cuci. Udah kita cuci bersih ya. Terus ini udah juga dicuci. Tapi ini belum dipotongin. Nanti aku potongin dulu ya. Oke, sekarang mau kita potongi dulu. Ini ada terongnya di sini. Ini mau tonggak besar atau kecil, Mak? Ya jangan gitu. Gini. Potong 4 dadu. Gini. Dibulat gini loh, Pak. Tengah bagi 2, habis itu bagi 4, bagi 4. Ya maaf, soalnya enggak pernah motong terong. Biasa terong Papa enggak pernah dipotong. Kasih maksudnya. Gini katanya belum 4. Ini gini. Potong. Dan kalau kami nyari terong itu, ini batangnya nih ya. Batangnya itu kami masukin. Ini batangnya enak loh. Pertama-tama aku sih nggak percaya kalau ini enak. Ternyata memang iya enak. Sampai sekarang dimasukin batangnya. Sekarang aku mau motong bunga kol ya. Ya ini bunga kol. Ini karena agak sedikit warnanya beda kita buang. Ya. Ini motong lagi nih. Oke, ini mau ditambahin jengkol. Jadi jengkolnya itu mau dibelah dulu, mana tahu nanti busuk. Nah, ini jengkolnya seperti ini, masih bagus. Yang ini bagaimana ini? Aja. Wah, ternyata ada uletnya. Tapi nggak apa-apa, uletnya kita buang aja gini. Nih. Apakah ini masih bagus? Mari kita buka. Wah, bagus. Bagaimana dengan yang ini? Bagus. Dan jengkolnya bagus semua. Karena ini cuma campuran. Jadi ini jengkolnya kita pakai sedikit aja. Jengkol yang banyak kemarin itu masih ada di dalam kulkas kita. Dan kulkas kita itu penuh banget. Apakah kalian mau lihat kulkasku? Kalau memang mau, komen di bawah ya. Nanti kita lihat di kulkasnya. Penuh banget. Sayurannya banyak banget. Jengkolnya kita potong. Habis kita potong nanti kita cuci, setelah itu kita goreng ya. Jangan lupa dicuci ya. Kalau masalah dicuci ya udah dicuci ini pastinya. Walaupun kami beli itu ya pasti dicuci juga, nggak mungkin nggak dicuci. Karena kan di panennya sana itu kita nggak tahu di pijet atau di gimanai atau dikencingi atau diludahi atau di sana ada anjing mijet-mijet, kita kan nggak tahu.
Jadi kalau masalah dicuci ya dicuci bersih, yang penting masih layak pakai kita ambil. Jengkolnya keras sekali. Iya. Dan ini mama lagi giling bumbunya nih, bumbunya banyak banget ya, soalnya kami suka pedes dan kemarin kami dapat cabai rawit itu lumayan banyak. Ini bumbunya ya, bumbunya kita pakai ya, kita buang loh, kan sayang banget, udah bagus-bagus capek-capek nyari masa dibuang. Oke, karena ini jengkol mau digoreng jadi kita goreng dulu. Ini udah dicuci ya, udah glowing dia. Goreng jengkol itu apinya sedang aja, nanti kalau kebesaran dia gosong tapi tengahnya nggak mateng gitu. Kalau apinya sedang dia itu matangnya sempurna. Oke, jengkol udah mateng, sekarang kita angkat. Aris kenapa? Nangis. Oke, ini karena udah panas jadi kita mau masukin ya. Au. Tapi sama ya. Siapa dong? Siapa yang di sini kalau goreng nyayur gitu takut sama berdaannya gitu. Ini tomat. Ini tomat dari cuci ya. Ini tomat dapat yang kemarin itu. Oke, bumbunya udah selesai ditumis, sekarang kita mau masukin kacang panjang. Kacang panjang tadi ya, ada terong, kacang panjang, dan bunga kol. Sekarang kita tambahin gula dan garam. Garam cukupnya aja ya. Ini penampakannya udah setengah matang, udah mau matang. Udah gak sabar makan, udah lapar banget soalnya ini sarapan udah jam 10 kita belum sarapan. Karena kami bangun kesiangan. Habis sholat subuh tidur lagi, jadi bangunnya kesiangan. Ini ya, udah di sayur. Nih, kelihatan kan? Kacang panjang. Soalnya ini bunga kol. Dan ini terong. Ini jengkolnya. Sama kok rasanya. Rasanya tuh sama yang beli. Yang gratis ada ngapa yang beli? Jadi gimana? Apakah kalian mau ikut? Mari les, kalau mau datang ya di Padang. Jangan lupa subscribe ya, subscribe sebanyak-banyaknya. Ayo kita mari les.